Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdul hasan wa thana'ul jamil. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Yaqulul haqqa wa huwa yahdi sabil. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ba'du, ikhwatal iman rahimanillahu wa iyakum. Puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah teruntuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi beserta keluarga dan para sahabatnya wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyakum. Dengan memohon taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan materi kita dari kitab Ar-Rawh wa Raihan fi tafsiri kalimatis salah min at-takbiri ila at-taslim, tentang tafsir bacaan-bacaan salat yang disusun oleh Syekh Ahmad bin Abdul Tawwab bin Hasan bin Saleh hafizahullah taala. Pada kesempatan terakhir kita tengah mempelajari doa istiftah yang keempat yang sahih diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana doa istiftah ini adalah doa yang dibaca pada salat apa? Hah? Qiyamul lail. Iya, pada salat qiyamul lail. Nah, sedikit kita baca matan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya. An Abi Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf qala sa'altu Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha bi ayyi shay'in kana nabiyullah sallallahu alaihi wasallama يفتتح صلاته إذا قام من الليل. Ya, di sini Abu Salamah, yaitu ibnu Abdurrahman bin Auf, beliau bertanya kepada ibunda Aisyah tentang doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa istiftah pada salat qiyamul lail. Maka qalat, ibunda Aisyah menjawab, kana idza qama min al-laili iftataha salatahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam saat melakukan qiyamul lail, beliau memulai salatnya itu dengan, artinya setelah takbiratul ihram, Nabi membaca Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahadah anta tahkumu baina 'ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun ihdini limakhtalifa fihi min al-haqq bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ya, pada kesempatan yang lalu kita sampai kepada lafaz Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil. Nah, di sini qala Syekh, ya, kalimat yang tadi, ya, Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, ya. Ini sudah kita pelajari sebelumnya tentang makna dari lafaz-lafaz itu satu-satu. Allahumma Rabba, kemudian Jibril,
itu siapa, Mikail juga sudah, Israfil juga sudah. Secara maknanya secara umum kata Syekh adalah at-taqarrubu ilallahi ta'ala bi'annahu huwal khaliqul mudabbirul maliku li Jibril wa Mikail wa Israfil. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada doa ini bertawassul. Ya. Berapa? Bertawassul. Bi'annahu huwal khaliq, sesungguhnya dialah Allah yang maha mencipta. Al-mudabbir, yang maha memelihara. Al-malik, yang maha menguasai. Li Jibril wa Mikail wa Israfil. Malaikat Jibril, malaikat Mikail dan juga malaikat Israfil. Ya. Makna tawassul ini sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di dalam surat Al-Maidah. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilata. Ya, wabtagu ilaihil wasilata. Ya, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah wasilah. Ya, wasilah itu apa? Sesuatu yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sudah usah sebutkan pada kesempatan yang lalu bahwa tawassul yang disyariatkan itu ada berapa macam? Salasa, ahsan, ada tiga. Yang pertama tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertawassul dengan amal saleh. Yang ketiga, bertawassul dengan doa orang yang saleh. Nah, bertawassul dengan orang yang saleh yang masih hidup. Ya, yeah. Seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saat mengajak kaum muslimin untuk melaksanakan salat istisqa. Selesai salat, beliau meminta kepada pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa. Ya, untuk berdoa. Ya, artinya kalaulah bertawassul dengan kedudukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan mayatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang boleh di dalam syariat, niscaya Umar bin Khattab enggak perlu minta pamannya Nabi. Ya, cukup mendekat ke kuburannya, ya, karena ketika itu beliau berada di Madinah. Ya. Namun hal itu tidak dilakukan oleh Umar bin Khattab, namun beliau meminta kepada Abbas bin Abdul Muttalib untuk berdoa. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu merupakan salah satu dari pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Ya. Yang Nabi memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan sunnahnya. Kata Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin addu alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk setelahku. Jadi ya. Nah. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Wa annahu huwal amiru wan nahi lahum. Dan sesungguhnya dialah Allah yang memerintahkan dan melarang mereka. Ya, artinya Allah yang memerintahkan kepada siapa? Malaikat Jibril. Allah yang memerintahkan kepada siapa? Malaikat Mikail. Allah yang memerintahkan kepada siapa? Malaikat Israfil. Dan mereka itu adalah malaikat-malaikat yang besar, yang agung dan mulia. Ya. Bahkan sudah saya sampaikan sebelumnya. Ya. Bagaimana malaikat itu makhluk-makhluk yang saleh,
makhluk-makhluk yang paling kuat. Namun saat Allah berfirman, Allah memberikan wahyu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan para malaikat? Pingsan, enggak sadar, ya, hilang kesadaran mereka. Kata Allah, hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Ya, dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang sahih menyebutkan bagaimana kondisi malaikat. Ya, saat Allah berbicara, mewahyukan kepada malaikat Jibril, maka malaikat-malaikat semuanya itu mendengar suara itu seperti apa? Seperti suara rantai besi yang bergesekan dengan batu keras. Yang fudhum dzalik, kata Nabi, suara itu memekakkan pendengaran mereka sampai mereka tidak sadarkan diri. Yeah. Baru yang pertama kali tersadar adalah malaikat Jibril. Maka Allah pun mewahyukan kepada malaikat Jibril, dan setelah itu malaikat-malaikat yang lain tersadar dan mereka berkata kepada malaikat Jibril, qalu madza qala rabbukum. Mereka bertanya, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Qalul haqq. Mereka mengatakan bahwa Allah berkata sesuatu yang benar. Ya, wa huwal aliyyul kabir, dan dialah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Fa hadza tawassulun ila Allah taala bi ma'ani rububiyyati. Ini adalah bentuk tawassul yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat hendak memulai salat malam, ai tawassul dengan rububiyahnya Allah subhanahu wa taala. Ya, tawassul dengan apa? Rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Rububiyah itu diartikan apa? Al-khalq wa-tadbir. Ya, mencipta, mengatur, memelihara, memberikan rizki, itu semuanya masuk kategori apa? Rububiyah. Nah, walaisa tawassulan bil malaikah, dan bukanlah bentuk tawassul kepada malaikat. Ini keliru. Ya, Nabi tidak bertawasul dengan malaikat, tidak. Ya. Tidak ada syariatnya bertawasul dengan malaikat. Nah, fatawasul bil malaikati la yajuz, bertawasul dengan malaikat tidak boleh. Ya, tawasul dengan malaikat tidak boleh. Watawasul ilallah birububiyati jaizun, karena rububiyyah sifatun min sifatillah taala. Dan bertawassul kepada Allah dengan rububiyahnya Allah subhanahu wa taala hukumnya boleh. Kenapa? Karena rububiyah ini adalah termasuk sifat di antara sifat-sifatnya Allah subhanahu wa taala. Sifat apa? Rububiyah itu sifat apa? Sifatul fi'l. Ya, sifat perbuatan. Sifat perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, termasuk juga di antaranya juga ada sifat zat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wattawassul bi sifatin min sifatillahi ta'ala jaizun bila khilaf. Dan bertawassul dengan sifat di antara sifat-sifat Allah adalah boleh tanpa ada perselisihan di kalangan ulama. Ya. Yeah. Nah. Fatiras samawati wal ardh. Ini lanjutan dari ya. Yeah, dari hadisnya, فاطر السماوات والأرض أي خالق السماوات والأرض وما بينهما وموجدها من العدم. فاطر ini adalah خالق, zat yang maha menciptakan langit dan bumi.
langit dan bumi ini termasuk makhluk Allah yang besar. Ya. Nah, alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui tentang perkara yang gaib. Ya. Yang gaib bila diartikan ay alladhi la tarahul absar, sesuatu yang tidak dilihat oleh pandangan mata. Wala tuhissuhu al-uyun, ya, dan juga tidak bisa ya diindrakan dengan pandangan mata. Nah, wasyahadah, adapun syahadah, ma syahadnahu ay alimnahu bimusyahadatina. Adapun syahadah adalah sesuatu yang bisa ketahui dengan, yang bisa kita ketahui dengan penglihatan kita. Nah, ikhwah fillah rahimanillahu wa iyyakum. Taib, tadi Nabi bertawasul dengan rububiyahnya Allah. Ya. Kemudian juga Nabi bertawasul secara khusus dengan sifat, yaitu sifatul khalq, fatir. Ya. Nah, kemudian juga Nabi bertawasul dengan sifat yang lain, yaitu alimul ghaibi wasyahadah, zat yang maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang syahadah. Ya. Taib. Syekh bilang begini, ya, di sini, annallaha jalla thana'uhu ya'lamu ma ghaba wa ma khafiya. Ay bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui tentang perkara yang gaib dan perkara yang tersembunyi. Ya. Wa ma kana 'alaniyatan, dan perkara yang terang-terang, yang jelas, ya. Wa ma kana sirran wa khafiyya, dan perkara yang rahasia dan tersembunyi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ghafir di antaranya, ya'lamu kha'inatal a'yun. Allah maha mengetahui pandangan mata yang berkhianat. Ya, pandangan mata yang berkhianat, melirik kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ya. Wa ma tukhfi as-sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Ya. Apa yang tersembunyi dalam dada? An-niyat, niat-niat seseorang. Ya. Antum niat nanti mau melakukan ini dan itu. Pulang dari masjid mau ke sana dan ke situ. Ya. Besok pagi mau melakukan ini dan itu. Ya. Ini adalah apa? Niat-niat yang dipasang oleh seseorang. Ya. Dia mau melakukan sesuatu. Kalaulah apa yang diniatkan itu sesuatu yang bermanfaat baginya dan dihalalkan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan yang sempurna dengan niatnya tersebut. Namun kalaulah yang dia pasang itu adalah niat keburukan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mencatatnya sebagai satu keburukan sampai dia melaksanakannya. Ya, sampai dia melaksanakannya. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Wa qala ta'ala ya'lamu sirra wa akhfa. Ya, ini dalam surat Thaha. Allah maha mengetahui perkara yang sir, yang rahasia, wa akhfa, dan yang dirahasiakan. Wa qala ta'ala qulillahumma fatiras samawati wal ardh 'alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina 'ibadika fima kanu fihi ikhtalifun. Ya, dalam ayat yang lain juga disebutkan, qulillahumma fatiras samawat, Allah mengajarkan dan memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan Allahumma fatiras samawati wal ardh, ya Allah yang maha menciptakan langit dan bumi, alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui tentang perkara yang gaib dan perkara yang syahid. Ya, anta tahkumu baina ibadik, ay engkau memberikan putusan di antara hamba-hambamu,
Fima kanu fihi yakhtalifun, dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ya. Anta tahkumu baina ibadik, ay anta tafsilu baina ibadik, engkau yang memutuskan, melerai perselisihan yang terjadi di antara hamba-hambamu. Ya. Bilhaq, dengan benar. Ya. Karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Ya. Pengadilan yang paling adil nanti saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun, tidak ada seorang hamba pun yang akan dizalimi dari haknya. Nah, yauma tajma'uhum li faslil qada'i bainahum. Di hari di mana Allah mengumpulkan mereka untuk menyelesaikan seluruh urusan, yaitu di hari kiamat. Fi ma kanu fihi yakhtalifun. Ya. Dalam perkara yang mereka perselisihkan dahulu, yaitu dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Jadi tadi itu adalah rentetan tawassul yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa yang paling baik, yang paling sempurna adalah doa yang diawali dengan tawassul. Ya. Ini banyak kita temukan di dalam doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antaranya di dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma qada rajulan min hammin wala hazanin faqala, ay tidaklah menimpa seseorang baik berupa ham maupun hazan. Apa artinya ham? Humum. Humum itu adalah kecemasan seseorang terhadap sesuatu yang akan datang. Ya, ada yang namanya humum dalam bahasa Arab. Ada yang namanya al-huzn. Ya. Huzn itu adalah kesedihan seseorang tentang sesuatu yang telah lalu. Ya. Antum belajar ini, ya, dalam bahasa Arab. Ini bahasa yang penting. Ya, perlu antum ketahui. Ya. Humum, huzn, ada gham. Kalau gham itu adalah apa? Kegelisahan seseorang terhadap kesulitan yang tengah ia hadapi. Ya. Jadi ada huzn, ada ham atau humum, ada gham. Ya. Dalam hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah menimpa seseorang baik berupa ham wala hazan, keresahan seseorang terhadap sesuatu yang akan datang maupun kesedihan seseorang terhadap sesuatu yang telah lalu. Faqala, maka dia mengatakan, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik. Udah hafal belum? Hah? Udah hafal? Ini untuk para penghafal Al-Quran. Seharusnya ini adalah doa yang mesti dipelajari dan juga dihafal. Ya. Antum para penghafal Al-Quran. Ya. Mestinya mempelajari hadis ini. Ya. Doa ini untuk bisa diucapkan. Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adilun fiyya qada'uk as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak au 'allamtahu ahadan min khalqik au anzaltahu fi kitabik au ista'thartahu fi 'ilmil ghaibi 'indak an taj'al al-qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri
وجلاء حزني وذهاب همي. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa adhaballahu anhu hammahu wa huznahu wa abdala makanahu faraja. Ya. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, sesungguhnya aku adalah anak dari hambamu yang laki-laki, dan aku anak dari hambamu yang perempuan. Ubun-ubunku ada dalam genggamanmu. Ya. Kemudian, madhin fiyya hukmuk, ay segala keputusanmu berlaku padaku. Adlun fiyya qada'uk, ay keputusanmu adalah adil. Ya. Keputusanmu terhadap diriku adalah keputusan yang adil. Adlun fiyya qada'uk, as'aluka bikulli ismin huwa lak. Perhatikan di sini. Aku meminta kepadamu dengan seluruh, baik bertawasul dengan seluruh nama-namamu. Ya. Samaita bihi nafsak, engkau menamakan dirimu dengan nama itu. Au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau engkau mengajarkan kepada seseorang dari hambamu, dari makhlukmu. Au anzaltahu fi kitabik, atau engkau menurunkannya di dalam kitabmu. Au ista'thartahu fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau engkau simpan di dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Ya. An taj'al al-Qur'an al-'azhim rabi'a qalbi, agar supaya engkau menjadikan Al-Qur'an sebagai penyejuk hatiku. Ya. Nah. Ya. Karena kalau ada masih ada penghafal Al-Qur'an yang dia senantiasa setiap harinya membaca Al-Qur'an dan apa? Baca Al-Quran ini menjadi sesuatu yang membosankan buat dia, bikin penat, capek, ini berarti bermasalah. Ya. Bermasalah hatinya. Bahkan kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, "Law kana al-qulubu sahihan ma syabi'at min kalamillah." Kata Uthman, "Ai kalaulah hati itu sahih, sehat, maka niscaya dia enggak akan pernah puas dengan kalam Allah Subhanahu wa taala." Jadi ukur hati kita, kondisi hati kita itu dengan apa? Al-Qur'an. Kalau antum baca Al-Qur'an tambah penat rasanya, itu masalahnya di mana? Fil qalb. Ya, masalahnya di dalam hati, berarti dia berpenyakit. Nah, ikhwatal iman rahimanillahu ayyakum, kata Nabi, rabi'a qalbi, penyejuk hatiku, ya, wa nura sadri, dan cahaya bagi dadaku. Artinya dia minta kepada Allah agar supaya dijadikan ayat-ayat Al-Quran itu jadi penyejuk hati dan penerang dada. Wa dhihaba hammi wa jila'a huzni, dan sesuatu yang menghilangkan keresahan dan kesedihanku. Kata Nabi, tidaklah dia membaca itu melainkan Allah hilangkan darinya kesedihan dan keresahan dari hatinya, dan Allah menggantinya dengan jalan keluar. Ya. Ini khususnya buat santri atau buat orang yang sering galau. Gitu ya. Dikit-dikit galau. Enggak jelas. Gitu ya. Akhir bulan belum dapat kiriman, galau, gitu kan? Aina, udah mulai habis perbekalannya, ya. Atau yang semacamnya. Ya. Ikhwatal iman rahimanillahu ayyakum. Taib. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini bertawasul dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah pernah Ustaz sampaikan sebelumnya. Ya. Kita tahu dan yakin dengan sifat-sifat ini. Kita sudah tahu Allah Maha mengetahui. Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar. Dan Nabi mengulang-ulang itu, bertawasul dengan sifat-sifat keagungan itu. Ya. Dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pernah mengatakan, inna lillahi tis'atan
وتسعين اسما مئة إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. Kata Nabi, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama yang barang siapa mengahsaha, ya apa itu mengahsaha, menghafalnya, menjaganya, maka dia akan masuk surga. Ya. Ustaz, apa yang dimaksud dengan menghafal dan menjaga di sini? Apakah seseorang dengan membaca فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَأُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّسُ السَّلَامُ Dijadikan seperti itu, dinyanyikan seperti itu, maka dia akan masuk surga. Kata para ulama, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah seseorang menghafalnya, na'am, mengetahuinya, mengetahui maknanya, na'am, tahu dan paham maknanya, kemudian seseorang beramal dengannya. Ya. Apa itu? Beramal dengan nama-nama Allah. Gimana Ustaz kita beramal dengan nama Allah? Artinya dia beramal sesuai dengan nama-nama keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di sini apa? Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Allah zat yang maha mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada. Ya. Paham maknanya? Alhamdulillah. Itu kan. Taib. Setelah kita paham, apa yang semestinya kita lakukan ikhwah? Hah? Artinya kita betul-betul merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau udah tahu bahwa Allah Maha tahu, Maha melihat, enggak ada yang luput dari pengetahuannya, ya. Kira-kira kalau orang yang cerdas dia masih berani buat melakukan seenaknya di muka bumi ini? Ya. Dia tahu nih bahwa ya bos tempat dia bekerja itu udah masang CCTV di mana-mana di tempat kerjanya. Ya. Dia lagi dites sama bosnya. Diperhatikan. Kalau ada yang berani melanggar peraturan di perusahaan itu, maka dia akan diapa? Dipecat dan diusir. Kira-kira ini orang apa yang dia lakukan? Ya, berbuat seenaknya atau dia berbuat dengan hati-hati? Ya, bekerja dengan teliti, enggak main-main, gitu ya? Masuk pada waktunya, keluar juga pada waktunya, ya. Enggak semena-mena dan lain sebagainya. Ya. Ini padahal yang mengawasinya adalah manusia. Ya. Nah, tapi sekarang manusia ini banyak bodohnya, banyak lengahnya. Ya. Kalau sama manusia dia bersikap demikian, lantas bagaimana seharusnya bersikap kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mengetahui bukan hanya kepada sesuatu yang lahir saja, bukan terhadap sesuatu yang zahir saja, tapi bahkan apa yang tersimpan di dalam dada-dada manusia. Ikhwatal iman rahimanillah wa iyyakum. Jadi terkadang pengetahuan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala itu sebatas apa? Di permukaan saja. Enggak masuk ke dalam relung hati ini. Ya. Dia dengar masuk telinga kiri, masuk telinga kanan, keluar lagi ke telinga kiri. Enggak memberikan pengaruh apa-apa di dalam hati kita. Subhanallah. Ikhwah fillah rahimanillah wa iyyakum. Ini tidak ubahnya dengan ilmu seorang perokok.
Orang yang merokok, Ustaz sudah sampaikan ini sebelum. Orang yang merokok itu, kira-kira kalau ditanya ke dia, rokok itu membahayakan, ya, menjadi sumber penyakit atau tidak, sehat atau sakit, ya, bergizi atau tidak bergizi, ya, ada yang bilang bergizi katanya. Nah, ya, kalau dia sehat, ya, artinya masih waras, maka dia akan mengatakan rokok itu berbahaya. Ya, udah dicatat dibungkus-bungkus rokok itu. Ya. Dan tidak ada rokok yang resmi yang boleh beredar kecuali mesti ada apa? Ada tulisan di luarnya, rokok membahayakan ini dan itu, menyebabkan penyakit ini dan itu. Ya. Nah, betul atau tidak? Taib. Namun pengetahuan yang ada sama dia, kira-kira bermanfaat enggak buat dia? Membuat dia takut atau tidak? Enggak takut sama sekali. Ya subhanallah. Jadi ternyata selama ini pengetahuan kita kepada Allah tentang Allah subhanahu wa ta'ala enggak ada bedanya dengan apa? Dengan pengetahuan seorang perokok terhadap bahaya rokok itu. Enggak ada memberikan sentuhan apapun di dalam hatinya, wala haula wala quwata illa billah. Makanya itulah yang membuat kita menjadi apa? Berani melakukan penyelewangan dan penyimpangan terhadap aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimanillahu wa iyyakum. Ya. Maka jangan lupa untuk banyak-banyak minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikaruniakan ilmu yang bermanfaat. Hati yang khusyuk, hati yang takut, hati yang sadar akan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertawasul dengan nama-nama ini, dengan sifat-sifat ini, bukan sebatas tawasul yang diucapkan dengan lisan ikhwah. Tapi saat tawasul ini diucapkan dan diiringi dengan pemahaman hati, maka ini akan membuat seorang hamba semakin khusyuk saat memulai di dalam awal solatnya. Ya. Paham? Paham? Hah? Paham atau tidak? Hah? Ustaz ngomong panjang lebar begitu? Ya. Capek ternyata enggak paham. Muskilah. Ya. Allahul musta'an. Sudah azan. Ya, kita dengarkan azan dulu. Fadhal. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala: ihdini ay arshidni wa waffiqni wa dullani. Ini mulai kepada permintaan yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah tadi mengawali dengan berbagai tawassul dengan nama-nama dan sifat-sifat keagungan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana semua itu adalah masuk tawassul yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah jalla jalaluh bila diucapkan dengan lisan dan diresapi dengan hati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berdoa, ihdini. Ya. Ai arsyidni, tunjukkanlah kepadaku. Ya. Waffiqni, ya. Dan berikan taufik kepadaku. Ya. Arsyidni artinya bimbinglah aku. Waffiqni, berikanlah taufik kepadaku. Wadullani, dan tunjukkanlah kepadaku. Ya. Ini yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hidayah itu maknanya mencakup apa? Mencakup bimbingan, gitu ya. Taufik dan petunjuk. Ya. Bimbingan, ya. Taufik ini adalah seseorang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan digerakkan hati dan anggota tubuhnya. Ya.
Jadi ada yang namanya hidayatul irsyad, yang di dalamnya terdapat bimbingan dan petunjuk. Orang dikasih pengajaran, diajarin. Nih, jalan yang benar tuh di sana ada dua jalan, ada ke kiri dan ke kanan. Yang betul belok ke kanan. Ya. Itu namanya irsyad. Ditunjukin yang benar yang mana. Ya. Setelah itu orang membutuhkan yang namanya apa? Taufik. Ya. Taufik inilah yang membuat seseorang itu bergerak, berjalan sampai ke ujung jalan kemudian berbelok ke kanan. Ya. Itulah yang membuat seseorang apa? Selamat. Ya, hidayah, taufik. Sama. Fadhal. Ya. Orang mengetahui tentang wajibnya salat, wajibnya puasa, paham dia. Itu adalah bagian daripada rukun Islam. Wajib, enggak boleh enggak. Ya. Namun di antara mereka ada yang mendapatkan hidayah taufik dengan apa? Dia melaksanakan salat. Terdengar suara azan, dia langsung pergi ke masjid, ambil wudu sebelum ke masjid, kemudian berjalan menuju ke masjid. Ya. Nah, ini orang mendapatkan hidayah taufik. Ya. Dia tahu salat itu wajib dan dia pun melaksanakannya. Adapun orang yang tahu salat itu wajib, tahu ada sudah masuk waktu. Ya. Azan sudah terdengar di mana-mana. Tapi dia masih duduk mematung di hadapan televisi atau bersama dengan HP-nya misalnya. Yang akhirnya dia pun ketiduran, bangun-bangun sudah pagi, matahari sudah terbit. La ilaha illallah. Ada yang seperti itu saat liburan? Hah? Ada yang begitu saat liburan? Jujur sama Ustaz. La ilaha illallah. Ya. Nah, ini fakta pada sebagian orang. Ya. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam yang menyesatkan. Ya. Ada sebuah nasihat yang pesan yang begitu menyentuh yang pernah disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin bin Badr. Jadi beliau mengatakan di antara sumber segala keburukan itu ternyata ada di tangan kita. Ya. Di mana? Di HP. Subhan. Di sana semuanya ada. Orang tinggal ngeklik, tinggal nulis, semua kemaksiatan ada di dalamnya. Wala haula wala quwata illa billah. Padahal dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah berwasiat kepada kita semua. Ya. Ya, saat Nabi menggambar satu garis yang lurus, ya, dengan mengatakan itu adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sampingnya ada pagar. Ya, di samping jalan yang lurus itu, di pinggir jalan yang lurus itu ada pagar. Di kiri dan kanannya. Di pagar tersebut ada pintu-pintu yang tertutup dengan tirai. Ya. Di awal jalan itu ada orang yang menyeru, ada da'i yang mengajak untuk silakan jalani, telusurilah jalan yang lurus ini. Dan jangan kalian berbelok-belok. Kemudian di atas jalan itu pun ada da'i, ada orang yang menyeru dengan mengatakan, janganlah engkau membuka pintu yang ada di pagar-pagar jalan itu. Karena kalau kamu buka, kamu singgap, niscaya kamu akan memasukinya. Ya. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa jalan yang lurus ini adalah jalan Allah.
orang yang ada di awal jalan tadi yang menyeru orang lain untuk melewati jalan tersebut adalah Al-Quran. Ya. Dan pintu-pintu yang tertutup dengan tirai ini adalah maharimullah, ay perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dai yang berada di atas jalan itu adalah wa'if. Ya. Penasehat yang ada di dalam hati setiap orang yang beriman. Artinya di dalam hati kita ini ada yang menegur kita saat kita mau melakukan sesuatu yang buruk. Kalau hatinya masih hidup. Ya. Nah, adapun pintu tadi, kalau dia dibuka tirainya, sebatas membuka saja, maka dipastikan dia akan masuk ke dalamnya. Ya subhanallah. Dan Syekh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala mengatakan bahwa termasuk di antara pintu itu adalah HP tadi. La ilaha illallah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari keburukan, dari segala macam keburukan. Nah. Taib. Ihdini lima ikhtulifa fihi min al-haq. Ay bimbinglah aku, tunjukkanlah aku kepada kebenaran yang diperselisihkan oleh orang banyak. Ya. Naam. Dan tunjukkanlah aku kepada kebenaran yang sesungguhnya. Doa yang semacam ini sesuai dengan doa-doa yang lain yang kita temukan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai sebuah kebenaran, dan karuniakanlah kepada kami apa? Petunjuk untuk mengikutinya. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai sebuah kebatilan, dan karuniakanlah kepada kami petunjuk untuk menjauhinya. Ya. Artinya untuk melihat sebuah kebenaran sebagai kebenaran itu kita butuh apa, ikhwah? Butuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita mengandalkan kecerdasan kita, ya, atau kepintaran kita atau kegigihan kita dalam belajar. Ya, itu sarana semuanya yang membuka hati kita untuk bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil adalah siapa? Allah Jalla Jalaluh. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar diperlihatkan perkara yang diperselisihkan oleh manusia. Kalau Nabi saja minta, kira-kira kita mestinya gimana? Seharusnya minta juga. Ya. Karena kita juga sangat butuh, ya, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa apa? Mendapatkan bimbingan, ya, kepada kebenaran yang diperselisihkan oleh orang banyak. Ikhwatal iman rahimanillahu ayyakum. Ihdini lima ikhtulifa fihi minal haqqi biidznik. Dengan izinmu, dengan ilmumu, dengan kehendakmu. Ya. Innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Ay innaka turshid wa tuwaffiq man tasha'u mimman yastahiqul hidayata ila al-haqqi al-qawim wat tariqil mustaqim. Ay sesungguhnya engkau memberikan bimbingan, memberikan taufik kepada siapa yang engkau kehendaki. Ya. Kepada yang engkau kehendaki di antara orang-orang yang berhak mendapatkan hidayah kepada kebenaran al-qawim, kebenaran yang tegak dan jalan yang lurus. Nah. Taib. Jadi makna secara umum daripada doa ini, yaqulu syekh,
Yaqulu al-musalli al-mustaftih salatahu bihadha ad-du'a'i ma ma'nahu? Ai, orang yang salat itu yang memulai salatnya dengan doa ini, maka dia mengatakan yang maknanya, ya Allah, ya Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, wa ya Khaliq as-samawati wal ardh, wahai Rabb Jibril, Rabb Mikail dan Rabb Israfil, wahai zat yang maha mencipta langit dan bumi, wa ya alim as-sirra wal alaniyah, wahai zat yang maha mengetahui perkara yang tersembunyi dan perkara yang jelas, yang terang. Wa ya man tafsilu wa taqdi baina ibadika bil haqq, wahai zat yang maha memberikan putusan di antara hamba-hambanya dengan benar. Yauma tajma'uhum li faslil qada, di hari di mana mereka dikumpulkan untuk menyelesaikan seluruh urusan. Fatafsilu bainahum fi ma kanu fihi yakhtalifun, maka engkau pun memutuskan dalam perkara yang mereka perselisihkan dahulu. Fi dunyahum, di dunia mereka. Min amri dinihim, baik dalam perkara agama mereka. Arsyidni wadullani ilal haq, maka bimbinglah aku dan tunjukkanlah kepadaku jalan kepada kebenaran. Alladhi ikhtalafa fihi an-nas, yang diperselisihkan oleh manusia. Wa dzalika bi'ilmik, dan hal itu dengan ilmumu. Wa masyiatik, dan dengan kehendakmu. Wa lutfik, dengan kelembutanmu, kesantunanmu. Wa taufiqik, dan dengan taufiqmu. Innaka turshid wa tuwaffiq man tasha'u ila tariqil mustaqim alladhi la i'wijaja fih. Sesungguhnya engkau membimbing, memberikan taufik kepada siapa yang engkau kehendaki menuju jalan yang lurus, yang tidak ada bengkok dan kecacatannya di dalamnya. Nah, itulah doa yang keempat di antara doa istiftah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa apa? Mengamalkannya. Ya. Udah diamalin qiyamul lail. Kemarin Ustaz bilang apa? Qiyamul lail itu bisa dilakukan kapan? Hah? Aywa. Dari mulai setelah solat isya, jadi ya, solat isya, kemudian kita solat sunnah rawatib. Setelah itu antum mau qiyamul lail, silakan. Ya, bisa. Dua rakaat aja Ustaz, boleh dua rakaat saja. Enggak tidur lagi Ustaz, enggak apa-apa. Enggak ada syarat buat tidur terlebih dahulu untuk qiyamul lail. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.